Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ad-din. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ababna fillah, Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu arda pernah meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Nabi SAW, di mana baginda Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu begitu menggandrungi membaca Al-Qur'an sampai diriwayatkan beliau menghatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat salat sunnahnya. Keberpihakan dan kecenderungan hati Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu kepada Al-Qur'an ini sungguh luar biasa. Sehingga ketika beliau menjadi Khalifatul Muslimin, menjadi Amirul Mukminin di masa itu, Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang ikut berperang sampai ekspansi ke negara-negara yang ada di luar kota Madinah, beliau mendapati bahwa sebagian kaum muslimin yang jauh dari kota Madinah, berada di luar area kota Madinah, ternyata bacaan Quran mereka banyak menyimpang dari Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ini karena keterbatasan bahasa, karena juga keterbatasan penulisan Al-Quran. Maka Sayyidina Huzaifah kemudian mengatakan kepada Sayyidina Utsman, ya Amirul Mukminin, adrik al-umma, wahai Amirul Mukminin, segera selamatkanlah umat ini. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu kemudian meminjam mushaf yang pernah dihimpunkan oleh Sayyidina Abu Bakar, lalu dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, kemudian dititipkan kepada Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anha. Mushaf yang pernah dihimpun dan dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar itu kemudian dipinjam oleh Sayyidina Utsman untuk beliau gandakan. Setelah mushaf itu beliau gandakan, kemudian beliau kirim ke negara-negara Islam dan dijadikan sebagai patokan. Ketika itu ada sebagian sahabat Nabi SAW yang telah menulis Al-Quran, mendokumentasikan Al-Quran untuk dokumentasi pribadi. Sayyidina Utsman meminta agar mereka menyerahkan semua tulisan-tulisan Quran itu untuk beliau musnahkan, agar tidak ada versi mushaf yang beda dengan mushaf yang dihimpunkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, kemudian diperbanyak di masa Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Sehingga inilah jasa terbesar beliau. Sehingga ulama ketika menulis biografi Sayyidina Utsman atau menceritakan biografi Sayyidina Utsman tidak pernah melupakan ibarah awwalu man jama'al Qur'an Utsman ibn Affan. Orang yang pertama kali menyatukan Al-Qur'an, menghimpunkan mushaf adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala. Setelah sebelumnya Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an, kemudian Sayyidina Utsman menyatukan mushaf. Awwalu man jama'al Qur'an Abu Bakar As-Siddiq wa awwal man wahadal mushaf Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Orang yang pertama kali menghimpunkan Al-Qur'an adalah Sayyidina Abu Bakar, dan orang yang pertama kali menyatukan mushaf adalah Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu arda. Beliau juga yang menyatakan, jika seandainya bersih hati seorang mukmin, maka dia tidak akan pernah puas membaca Al-Qur'an. Ayat demi ayat yang dibaca menimbulkan ketenangan, menimbulkan kenyamanan, menimbulkan kepuasan. Sehingga tanpa terasa berhenti membaca Al-Quran itu hanya karena memang sudah khatam. Jadi sejak beliau mengawali membaca Al-Quran tidak berhenti kecuali Al-Quran itu sudah beliau khatamkan. Inilah sosok sahabat Nabi SAW yang sangat sesuai antara apa yang beliau nyatakan dengan lisannya dengan apa yang beliau buktikan dengan perbuatannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, dan contoh utamanya adalah sahib riwayah yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Sayyidina Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Ababana fillah, semoga cerita ini menginspirasi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, untuk lebih membanjakan diri kita, memperbanyak membaca Al-Quran, sehingga kalamullah yang agung ini, kalamullah yang mulia ini betul-betul meresap ke dalam relung hati kita yang paling dalam, kemudian mewarnai kehidupan kita di alam dunia. Semoga cerita singkat ini bermanfaat. Aku luka lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.